Kita beralih ke informasi lain, Presiden Jokowi hari ini mulai berkantor di Labuan Bajo untuk mengecek kesiapan akhir KTT ASEAN ke-42 yang akan diselenggarakan 9 sampai 11 Mei mendatang. Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iryana beserta rombongan mendarat di Bandara Komodo, Labuan Bajo sekitar pukul 3:30 sore waktu Indonesia Tengah. Sebagai tuan rumah, Jokowi akan mengecek kesiapan akhir KTT ke-42 ASEAN. Presiden memastikan akan membahas khusus situasi politik dan keamanan di Myanmar. Tinggal 2 hari lagi ya. Sudah siap. Semuanya sudah siap. Siap semuanya. Enggak lah, sudah kemarin kita terakhir itu sudah habis lebaran sudah kita cek, semuanya sudah siap. Artinya ini tinggal pelaksanaan. Sudah.